Вижу твой взгляд, степ нога, я мог тебя дать, но ты не моя. Так дайте пацаны, пошли в потери. Сумма нули, погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без снили. Заливалим, пацаны. Hello, assalamualaikum guys. Bersama aku dalam channel Hashtag Mr. Zoro Petas. Yeah man. Welcome dalam Resident Evil 4 Part 4. Okay. So apa korang rasa episod-episod yang lepas ni, menarik atau tidak? Kalau menarik, sila komen menarik di bawah ya. Jadi apapun, aku ucapkan terima kasih kepada korang semua yang masih lagi hadir dalam part ni. And thank you so much kepada korang yang like episod-episod yang sebelum ni dan video-video sebelum ni. Thank you so much guys, aku sangat appreciate. And aku harap korang enjoy dengan video ni juga. Dan jangan lupa, siapa-siapa yang baru dalam channel Mr. Zoro ni, jangan lupa subscribe channel Mr. Zoro ni and turn on button lonceng supaya korang dapat notifikasi setiap video yang Mr. Zoro post. Okay, and let's go, kita teruskan gameplay ni, Resident Evil 4 Remake. Sebelum tu, jangan lupa solat and jaga solat korang guys. Yang penting, jangan tak puasa eh. Okay, let's go. Alright, let's get back to business. Okay guys, so guys, sebelum ni kita pernah ada nampak ada binatang buas dekat tasik ni. Ni tasik eh? Tasik lah kot. So aku tak tahulah bila kita bakal jumpa dia. And aku harap-harap kita jumpa dia lambat sikit lah. Aku tengah seram ni, aku tak ready lagi nak jumpa dia. Tunggu aku beli RPG barulah kita jumpa eh. So ada note sikit kat sini. When the load on board fuel, the board fuel is stored with the generator fuel inside the processing building at the fish farm. Take only what you need. Alamak. Okay, board tu aku rasa dia tak ada minyak. And then kita kena dapatkan minyak dia. Alamak, sebut pasal boat. Alamak, I risau. Alamak, apa kita masuk dalam ni dulu. Harap-harap tak ada benda yang menyeramkan eh. Kenapa macam seram eh? Okay, seram. Sekarang kita tengok apa ada kat sini. Oh, what a cover. Kenapa eh? Wah, tadi cuncu dekat atas, sekarang wah sudah turun bawah. Oh. Aku dengar suara yang agak menyerap, mengerikan. Aku dah nampak dah dia. Oh, ini ha kepala kerbau ni. Berapa kali nak bunuh dia ni? Aku harap pakai shotgun ni settle ni. Wah, banyak eh. Weh, makcik-makcik ni bawa geng. Weh, ramai siap. Aduh, sakit. Ke belakang kau. Ui. Aku cuba mengelak tapi tak dapat. Oi, dia kejar aku geng. Serius aku sakit. Ikan jimat perlu aku. Tapi itulah, nyawa pun tak banyak sekarang ni. Apa kata kita pakai dulu. So kita auto sort. Okay, kemaskan kita punya barang. And mudahlah, tak payah aku nak susun ni. Wow, bijak tak aku. Settle semua kan, tak payah kita susah-susah kan. Okay, let's go. Kita dah sampai tempat yang mengerikan ni. Apa kata kita jalan je tugas kita kat sini. Aku kau boleh nak patah balik. Wah, ada blue medallion. Apa? Blue apa? Tak, susah pula eh. Okay. Blue medallion. Okay, lepas tu mana aku nak pergi lagi? Apa kata kita pergi belah sini dulu. Apa ada? Tak apa, kita pergi belah sini dulu lah. Patah balik. So kita kena berhati-hati dekat sini. Mungkin ramai orang-orang dia. Alamak, atas tu dia buat apa tu? Macam sedang menunggu. Ini mangsa untuk kita ni.
Pastikan headshot. Good night. Ho, mantap lah Leon. Apa kata aku reload dulu sementara tengah tak cemas-cemas ni. Eh, apa ada kat sini? Aku dengar bunyi sesuatu. Tit tit. Itu bom tu. Automatic bom. Atas ni ada apa? Oh. Hey, dia datang. Dia dah datang. Wih, aku nampak. Wah, nasib baik aku sempat lompat, geng. Wih, dia pun lompat. Dia pun lompat. Up, up. Wih, bahaya, geng. Bahaya, bahaya. Wah, ada bom. Tunduk. Agak-agak diorang datang lah. Agak-agak diorang datang lah. Datang lah, brother. Datang lah. Tak kena pada muka. Ramai eh. Macam mana eh aku nak buat? Ai. Wih, dia baling kapak. Dia baling kapak. Kapak melintas di sebelah aku tadi. Ini ada ikan. Ikan di laut. Ada bom lagi lah. Oh damn dude. Jangan pegang saya. Aku tak suka orang sentuh aku. Ramai lagi ni, geng. Adakah patut aku bunuh dia? Ah, masa untuk sepak. Up. Ah, KO kau. Oh, tak sempat elak. Masa untuk sepak. Oh. Oi, oh, dia mengelak si you. Dia mengelak. Okey, mampus. Elak tak elak, matilah kau. Mati, 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 mati. Macam ada lagi seorang ah. Aku dah bunuhkan ular tu kan. Okey, dapat. Mana lagi ya? Tak habis-habis lagi ke ruang ni? Cukuplah. Aku dah tak larat dan nak berlawan. Aku dah seram-seram sejuk dah ni lawan dengan orang. Bawah ni ada apa? Ha, jumpa lagi. Dah tiga dah kita jumpa. Dah kenapa susah sangat? Hey. Eh, malulah. Eh, malulah. Ah, dapat pun apa yang susah sangat? Aku pun tak faham lah. Ui, apa ni? Aku nampak ada ular lagi. Sekejap, tengok sekejap area-area sini ada apa. Mana makcik tu eh? Aku macam ada dengar suara makcik. Ah, dapat bunuh. Gunpowder eh, dekat burung tu ada small key. Burung tu bawa gunpowder tu. Let's go, kita masuk dalam rumah ni. Apa ada? Oh, dia lock kan. Kita buka pakai pisau. Masuk tak bagi salam mister kan. Selambat je dah curubuh orang. Aku dah tahu dah mana dia. Ni ha. Ha. Aku dah agak dah. Okay. Apa lagi ada dalam ni? Macam dah tak ada benda-benda yang menarik je. Jom kita keluar dari sini jap. Ada tangga. Jom kita naik atas jap.
Tangga ni mesti ada sesuatu dekat atas ni. Kita jangan tinggalkan sisa-sisa. Kita collect semua benda. And then kita berambus sampai sini. Oi, ada bom. Ada bom. Bahaya bom ni. Banyak dua main bom ni. Oi, ada macam tertinggal barang lah. Sesuatu dekat situ lah. Aku kena ambil lah lagi. Rugi pula tinggal rasa. Oi, banyak dapat duit. Oi, dua macam menunggu-nunggu tu. Marah sangat tu. Eh, nak pergi mana? Nak pergi mana? Eh, jauh je. Eh, makcik. Hey. Oh, serius ah? Alamak tu. Jauh je. Oh, semangat penuh pergi. Ah, tunggu diorang pula. Semangat-semangat ni. Alamak, yang tu ada pakai bow tu. Apa kata yang tu kita bunuh dulu? Alamak, tak kena. Rugi perlu aku. Ah, settle. Wih. Wih, dia mengejar, dia mengejar. Tak apalah, aku naik atas terus lah. Aku nak ambil yang barang ada tertinggal tu, tapi diorang dah kejar-kejar kita, geng. Apa kata kita belah je lah terus. Aku rasa pun barang tu tak penting sangat tu. Yang penting kita berambus pada sini. Oh, ya, yeah, aku berlupa nak bagi tahu guys. Aku hari tu dengar suara aku agak memang sengau betul eh. So sorry lah pada korang kalau dengar suara aku gatal telinga ke apa kan. Korang terima je lah, geng. Nak buat macam mana, member tak sihat ni. So agak pelik sikit suara aku. Apa ada lagi dalam ni? Ada pisau. Yes, bagus. Ni apa ni? Oh, okay. Ini puzzle ni, geng. Tapi kita tak cukup satu. Maybe next time kita buat. Kita cukupkan dulu. Kena cari lagi satu lah. Ni ada apa-apa ke kat area sini? Eh, aku macam nampak. Itu boleh tembak. Ya, aku kena tengok map lah benda tu. Ada lagi satu tak? So lagi satu dekat mana sebenarnya? Kita kena cari lagi satu. Kita baru jumpa. Kita dah jumpa berapa eh? 4 ke 5. Aku tak perasan dah tadi. Maybe aku kena tengok balik nanti. Tapi let's go, kita pergi dekat boat ni dulu. Yes, let's go. Ini kita kasih full tank ni. Memang betul-betul full tank dia bagi ni, babe. Maai, geng. Tentang macam ni pula dah boat ni nak rosak. Hai, tak ada time lain ke? Oh, tapi tak apalah. Hai, binatang apa namanya ni? Bapak besar ni. Oh, so kita kena bedal ni pakai benda ni. Oh, dia dah masuk bawah air.
Oi, terkejut aku. Terkejut aku, tiba-tiba dia ke belakang. Mana dia? Bapak besar guys. Ini namanya beluk raksasa buaya ni geng. Inilah dia namanya. Mana dia? Mana beluk raksasa buaya tu? Dia tak keluar. Oh, dia datang. Ah, mate kau. Oh, memang betul-betul dah beluk. Beluk raksasa buaya lah nama dia. Oh, dia down the way. Mate kau. Mana mate kau? Aku main lempar je ni. Asal kena lah ni. Mana dia? Mana kepala dia? Mana ekor dia? Mana badan dia? Wey, semua nak cari. Mana dia? Up. Dapat. Hup. Dapat. Hup. Dapat memang power kita ni. Hup. Ui, siap ada bunyi hup tu. Hup. Itu yang padu tu. Hup. Tak kena, kena air. Okey, dia menghilang. Oh, tu dia. Aku dah nampak dia. Terlepas lah. Okey, dia tengah U-turn. Dia ambil side. Where'd you go? Mana kau pergi? Mana kau pergi? Terkejut aku. Dia masuk bawah. Oi, dia tarik lagi. Ha, dah macam katak lah. Tinggi benar. Yeah, I need to do something. Apa aku nak buat ni? Kena brain tu. Yang aku tahu aku lempar benda ni je. Asal kena ni. Masalah macam tak ada function je. Dah berbanyak lah aku bagi dia ni. Hup. Tengah lompat tu kena. Memang padu lah tu. Chapter end. Okay, so chapter 3 dah habis. Chapter 3 ke chapter 4 eh? Aku lupa dah. Aku rasa chapter 3 kot. Yeah, chapter 3. So chapter 3 play time sejam lebih jugalah. Sebab aku ada bersia-sia sikit. Maybe time tu aku tak record kot. And then kita punya mati. Oh tak, apa beza aku dengan chapter 1, chapter 2? Chapter 1 78.3%, chapter 2 80%, chapter 3 kenapa mengurang eh? Tak menarik ni. Tak menarik. Kita kena cuba yang terbaik lagi ni. So let's go, kita next. Aku kena save lah ni. And aku save kat sini, okay. Alright, chapter 4. And then kita mulakan dengan chapter 4 pula. Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. It begins now. When day breaks, you too will join our covenant to share in my holy blessing forever.
Fuh, akhirnya kita berjaya berlawan dengan tu. Condor 1 to Roost. Do you read me? Condor 1? You've been radio silent for 3 hours. Are you all right? Yeah, I'm fine. Won't let it happen again. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. Okay, kita dah 3 jam berdiamkan diri. Bot kita dah karam. Wah, ini tempat diorang potong-potong orang ni kan. Ini aku rasa polis yang kena buang dekat dalam air tasik tu. Kesian dia. Apa ada dalam ni? So sekarang ni, baru-baru tadi Leon ada bermimpi sesuatu yang tidak baik. Harap-harap tak ada jadi apa-apa eh. Wah, hari dah malam ke apa ni? Gelap semacam ni. And sekarang ni aku tak tahu nak pergi mana. Macam banyak sangat bercabang-cabang jalan dia. Tapi yang penting kat sini ada barang. Yang ini aku nak ni. Okay. Aku dengar ada suara-suara yang tidak mengenak-ngenak. Tidak mengenak-ngenak. Ada suara yang tak enak didengar tu. Tapi kita jalan slow-slow eh. Aku risaulah. Takut. Seram semua ada. Okay, sekarang ni kita banyak sangat senjata dekat sini. Sampai ni kita boleh buat apa dengan benda ni? Kalau macam tu kita set up untuk rifle lah. Okay. And then ada lagi. Tak cukup. Okay, kalau tak cukup kita kena simpan lah. Apa kata kita auto kan je. Okay, nice. Mantap lah dia punya kemas tu. Kita tutup, ambil ni. And let's go, kita buat untuk pistol pula. Shotgun ke? Oh, shotgun. Shotgun tak cukup ah. Kita buat handgun je lah. Jom kita patah balik. Maksud aku bukan patah balik ke sana. Kita macam terus ke sini lah. Weh, seram ni. Gelap ni. Ni ada apa ni? Kita ada bunga. Apa kata kita buat ubat. Siap-siap. Kejap lagi mudah dah. Okay, settle. Weh, gelap siut. Ini yang seram ni. Aku tak boleh ni. Ini bahaya ni kalau diorang letak jerat ni. Aku tak nampak. Wow, wow, wow guys. Serius seram. Inilah dia namanya kepala sotong. Tak kena, serius tak kena. Pada jauh pun dia boleh bedal aku, geng. Oh, ada seko lagi ke, serius ah. What the fuck? Wah, kan dah mencabut. Ui, bahaya. Bahaya. Ah, tak kena. Oh, damn. Fuh, mampus. Alright guys, sebelum aku start, so inilah dia zombie tu. Nampak tak tadi? Dia, aku panggil zombie tu kepala sotong tau. Sebab dia memang macam sotong lah kalau aku tengok dia. Bila dia tibai kita tu. So kita dah mati sekali ni, better kita berhati-hatilah lepas ni.
Aduh, aku dah cuba tembak dia. Okay. Ah, sepak dia. Okay, dia bakal bertukar lagi. Sabar ya. Kita kena lari jauh sikit. Aduh, bahaya ni. Fuh, habislah peluru sniper aku ni. What the fuck? Kau nampak? Leon pun dah mencarut dah tu. Binatang apa tu? Aku pun nak mencarut juga. Tapi tak. Ay, nasib baik. Nasib baik. Nasib baik. Let's go, kita tengok apa ada dekat area-area sini. Okay, tak ada apa-apa kot. Kita reload dulu. Okay, aku ingatkan dah ada bakar-bakar orang ke apa ke. Tak ada eh. So, game ni memang, bagi aku game ni memang agak seram lah. Sometimes bila aku main game ni, aku macam tak boleh nak bercakap sangat tau. Macam aku terlalu fokus sebab, oi, yelah, bila korang dah seram, korang tak boleh nak kata-kata, tak boleh nak cakap apa dah. Dia macam terpegun macam ni. Tapi aku cuba untuk bercakap sambil bermain. Harap-harap aku tak terlepas benda-benda yang bukan-bukan lah. Ini macam tempat-tempat orang memuja-muja dah ni. Same mark from the church. Oh, ni apa ni? Is this the key? Aku tak rasa kita ada benda-benda yang dia nak ni. Mungkin kita kena cari dulu and then kita kena patah balik dekat sini. Okay. Ada dua jalan, kita kena cari jalan dia. Oh, ni ha, it's the lake. So sekarang ni kita dekat sini. Location from, okay. Maybe kita kena pergi dua tempat ni untuk cari barang dia. Tapi itulah, kita kena ada boat. Masalah boat kita tak ada. Investigate. Ah, ada tu, tu. Nah, apa tadi? Okay, let's go, kita jalan. Hei, seram tu, aku nak keluar. Takut. Ini apa ada kat sini? Aku tak rasa benda ni untuk yang tadi tu. Tu apa tu? Oh, diorang punya kitab-kitab dia lah. Okay, tak apa. Ni apa ni? Okay, gold chicken edge. Okay, aku rasa kita kena kutip nanti ada. Ada telur emas pula. Telur ayam emas. Oh, ni ada boat baru ni. Wah, mantap lah. So sebelum kita gerak, apa kata kita tengok map dulu. Oh, yang ni yang dekat. Apa kata kita pergi yang dekat dululah. Kita pernah lalu kat sini kan sebelum ni. Nyawa tak ada ni geng. Aku rasa kita kena makan telur dulu lah. Oh, ikan ni boleh makan ni. Wah, nice lah. Mantap. Aku ada dengar suara orang dekat sini. So kita kena hati-hati lah. Kunci pula dah. Wey, dengar bunyi tu macam ramai tu.
Seram. Tunggu bagi aku tendang kau. Okay. Aku sempat elak eh. Yes. Oh, damn. Serius lah. Okay. Apa? Dua shot. Serius lah dua shot. Ada pula yang main bom 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 tu. Aduh, tak faham langsung mu. Jangan datang sini lah, tolonglah. Belakang ni ada apa? Bagi aku check belakang ni tu. Okey, wui banyak ni aku boleh ni. Yeah, aku try buat untuk rifle. Tak cukup. Serius lah, lagi satu. Hola. Tu bom ke? Okey, bakarlah. Terbakarlah sama-sama korang. Mati, 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 mati. Wei, yang main bom tu mana tu? Aku tak nampak dia. Dia ni ke? Oh, dia dah bakar, dia dah bakar. Nak sangat main bom kan, kan dah hilang muka. Nak sangat main bom ah, bukan hilang muka, badan-badan sekali dah bagi dua. Wih, dah gelap pula tempat ni. Seram pula aku. Okay, kita kena slow-slow geng, jangan laju sangat. Jangan terlalu tergesa-gesa eh. Kita kena relax. Relax brother. Kita pergi belah sini dulu. Wih, kepala otot dia. Bukan main tinggi lagi dia lemparnya kapak tu. Pedih kan? Ini lagi pedih kena. Oh, dek. Aduh, adik bermain bakar-bakar. Apa hal ramai tiba-tiba ni? Ini agak-agak kalau diorang datang aku tembak dia ni boleh mampus dia diorang. Tak ada apa-apa. Tu deh. Jadi apa-apa. Tunggu bagi aku tendang. Bagi aku tendang. Aduh sakit. Memang kau ajar dia ni. Lu dah lebih mat. Lu dah lebih mat. Wuduk kepala dia. Settle. Ada lagi yang berani. Berani datang lah. Aku kalau dah marah dia main lain macam. Macam lain dah ni. Mantap lah. Ni apa ni? Mantap lah. So kita tengok apa yang kita boleh upgrade, apa yang kita boleh tambah, apa yang boleh kita buang. Ini of course kita tak, peluru pistol dah tak banyak eh. Oh, peluru shotgun yang tak banyak. Okay. Lepas kita ya, rifle kita penting. Okay. Kita susun siap-siap. Yeah, settle. Nyawa aku agak sedikit lah tu tinggal. Mungkin kita kena pakai sekejap lagi. Tapi kita relax dulu. Jangan terlalu cuak sangat. Wah, tak takut bro. Wah, tak takut. Gua relax. Ni apa eh? Ni macam ada pesanan untuk kita. Ataupun ada sebuah clue-clue apa.
Eh, ni dah macam main main teka-teki. Oi, serius ah? Okey, bukan. Oh, ada pintu lah kat sini. Ui, ada setan. Setan gundul cik dalam tu. Ah, ni. Oh, okey, okey, okey. Aku faham. So, yang tadi dekat bawah tu yang aku nampak yang ni. And then, lagi satu. Satu, dua. Aku tak berapa faham sangat. Benda dia tulis ni. Yang ni. Dengan dua ni kan, dua ni kan. Lepas tu ada lagi tak? Belakang ni ada apa? Weh, aku tak, aku tak cam sangat lah dia punya lambang ni. Bulat kosong, bulat kosong ada. Bulat and then kosong. Oh. Weh, serius aku tak faham tu. Sekejap. Apa lagi ada kat sini? Oh, yang ni, yang ni aku tahu, yang ni aku tahu. Tu jagi kita ambil. Yang ni aku tahu. Yang yang ni aku tak pasti ni apa benda. Ni pun aku tak pasti. Serius aku tak faham langsung tu. So yang aku tahu, yang ni, yang ni. Eh, bukan. Ni, ni. Wah, gempak siap aku. Apa dalam ni? Ni apa ni? Nang kau siap ada darah lagi tu. Okey, maknanya kita dah dapat dah satu kunci untuk tempat yang kita dekat apa tu? Apa eh nama tadi tempat tu yang kita kena patah. Tak ada. Nak mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Lagi. Lagi 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 lagi. Mana dia? Weh, dia betul-betul kejar tu. Kita lari dulu. Aku nak ambil barang yang aku tadi tu. Eh, barang yang aku tadi pula. Aku nak ambil barang yang aku baling tadi. Oi, laju je. Slow sikit. Sakit kan? Sakit kan? Bam. Itu lagi sakit. Oi, dia main kepala sotong. One more. Oh, ini banyak ugi ni. Dua shot, mat. Gila lah. Apa kata kita buka pintu ni? Kita berambut sampai sini. Aku rasa dah tak ada apa-apa dah kot. Kita check map sekejap. Ya, dah tak ada apa-apa. And kita boleh belah daripada sini. Jom naik boat. Selesai. Ni apa ni? Ambil. Gelap lah sini. Wah, ini tempat apa eh? Jom kita tengok bawah ni dulu. Wah, habis aku collect semua duit yang ada kat sini. Banyak ni. Ni ada apa kat sini? So macam, oh, kita boleh guna ni. Wah, splendid. So boleh naik lagi ke? Dia macam, macam boleh naik atas lagi kan? Tapi aku tak tahu kat mana nak naik dia. Maybe sampai sini je kot. Kita kena naik boat balik. Yelah, kita naik boat balik and then kita belah daripada, keluar daripada tempat ni sebab kita nak pergi area lain pula.
aku kena tengok boat dulu. Tengok boat pula, tengok map dulu. Area keluar dia dekat okay, kita kena ikut jalan ni. Let's go. Wah, seram ni tempat ni. Yo. Oh, aduh, ada satu yang aku terlepas. Tapi tak apalah, biar je lah. Sekarang kita dah sampai dekat lake. Inilah lake nama ni. Ini ada kapal ni, ada kapal karam ni. Jom kita naik dulu. Harap ada tak ada apa-apa yang jadi. Yang ada ikan besar tu serang kita time-time macam ni sudah. Okay, ini ada barang. Kita kasi collect dulu lah. Yeah, mantap. Ini boleh jual ni. Sekarang ni kita kena kumpulkan kunci tu untuk buka nanti. Ada lagi satu kita kena cari. Oh, belakang ni ada barang lah. Wow, tengok geng, aku dapat apa. Wah, 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 wah. So aku kena susun dulu. Bapak lah dia. Macam mana aku nak buat eh? Macam mana aku nak susun eh? Aku tengah fikir lagi ni. Oh, nyawa kita tak ada kan. Apa kata kita makan dulu. Aku tak tahu nak makan yang mana satu ni. Maybe dua-dua sama je. Kena makan telur je. Makan telur je lah kot. Lepas tu kita susun ni kejap. Bom ni dekat sini. Ular ni memang untuk kita. So dah boleh ambil dah lah. Mantap. Yes, yes, kita dah ada 4 senjata sekarang ni. Tapi aku tak tahu function peluru dia macam mana ni. Powerful handgun, large red knife, number into the grip. Okay, aku rasa peluru dia sama je. Dua peluru, dua pistol ni sama kan? Ke tak sama? Kalau tak sama susah lah aku. Aku nak kena cari peluru dia pula kan. Tapi kita try dulu. Sekarang ni ada 37 5. Sekejap, macam mana aku nak set up untuk kita guna eh. Oh, ok, peluru dia sama. Nice lah. So, 8 dia boleh letak. Wey, aku tak sabar nak guna senjata ni. Nanti kita try. Let's go, kita naik boat balik. Oh, kita selamat dekat sini. And sekarang ni kita, alamak, salah. Sekarang ni aku nak pergi dekat mana eh? Okey, depan kita ni. Kita tengok apa ada dekat situ. Macam ada sesuatu lah. Ui, apa banyak sangat ayam dekat sini? Ui, reban ayam rupanya dekat sini. Wah, kalau reban ayam ada dekat sini, mesti telur mas ayam tu ada dekat sini. Tu, ni chicken egg biasa je. Ni brown. Wah, ini kita boleh jual ni. Kita jangan makan. Kita jangan makan ni, kita jual je. Aku rasa aku nak ambil lagi telur tu, tapi apa, kita ambil je. Apa beza dengan brown? Mana tadi? Okey dah. Kalau kita bunuh ayam ni, apa jadi? Tak nak aku membazir peluru. Fuh, nasib baik pakcik. Pakcik bersia-sia dulu dalam ni. Okey dah, tak ada apa-apa kot. Let's go, kita belah daripada sini. Ciao. Ni kita pergi area depan sana pula. Apa ada kat sana? Tak, sebelum tu apa ada ni? Weh, ini pergi mana tu? Tengok map sekejap. Masuk sekejap. Tengok sekejap, masuk sekejap.
Okey, ini tempat apa ni? Ada zombie ke tak ada zombie dekat sini? Ha, nampaknya kita dah sampai dekat tempat ambil kepala setan tadi tu. Wah, ini dia. So, sekarang ni aku kena ingat dia punya lambang ni. Lambang dia tak faham sangat. Kat sini ada. Okey, so yang dua. Bagi aku check je apa benda lambang yang dia bagi tu. So yang ni dengan ni eh. Dua ni lah kan. Atas bawah. Betul tak? So kita kena cari lagi berapa eh. Ada lagi empat eh. Eh lagi empat, lagi dua eh. Oh, apa ada atas ni? Eh, oh tadi bukan. Oh, lambang dia bersambung eh. Bersambung macam ni. Cerita dia maknanya. Okay. Okay. Faham. Kita kena ingat ni. Apa kata aku tembak sekejap lagi lah. Bagi kita settle ni dulu. Okay, let's go, kita try. Harap-harap betul lah. Apa yang aku rasa tu betul lah. So sekarang ni yang ni, ni dengan ni. Memang gempak lah. Korang memang terbaik lah guys. So let's go, kita masuk ambil kepala ni. Hii, gila siut. Wuih, banyaknya. Macam mana aku nak buat ni? Macam mana aku nak buat eh? Banyak bugi tak ambil ni. Aku rasa macam nak buang je tu. Tapi aku tak naklah buang ni kan. Banyak sangat senjata aku ni. Aduh, aku tengah pening nak buat macam mana ni. Telur ni kot aku. Telur ni kita buang lah. Besar pula dia. Apa yang aku dapat tadi. Kita ambil ni dululah. And then kita craft. Kita buat shotgun tak muat pula. Shotgun sekarang ni ada 8 je peluru dia. Aku nak buat pun sayang ni sebenarnya. Tapi wey, susah lah macam ni. Ada lagi satu. Tak apalah, satu kita tinggal je lah. Ni ada apa lagi ni? Hah, kita dah jumpa lah satu lagi. So last one tu. Jadi kita boleh patah balik tempat tadi. Ini. Alright, Ruby. Let's go, kita caw daripada sini guys. Kita dah settle. Bagus ni kat sini. Kat sini dia tak ada zombie. Dan kita boleh belah dengan mudah. Jom. Let's go. Sebelum tu aku nak pergi dekat area sini dulu. Kita nak tengok apa ada dekat sana. Aku dapat ada tong-tong ni. Ni duit ni. Kita kena ambil ni. Kita ambil ugi ni. Aku tak tahu nak parking kat mana. Tadi kot. Okay, let's go. Kita datang. I'm coming, bro.